Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk melihat keindahan dari Gunung Sorongan. Gunung Sorongan ini terletak di Kabupaten Pangkep di Kecamatan Sigiri. Nah, hari ini kita berada di Desa Baring Sesange atau yang biasa disebut Lapak Juara. Kita mendapat kesempatan untuk jalan-jalan sambil menikmati hidangan kelapa muda dari rumah penduduk. Yuk sama-sama kita ikuti dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Apa lagi kamu kamu? Ya, rekan-rekan, jadi yang belum pernah lihat pohon jambu monyet atau jambu mete, nah ini dia pohonnya seperti ini. Kita lihat dari dekat seperti ini, cuman dia lagi tidak sedang berbuah. Ini pohonnya. Di sini apa namanya? Damo. Di sini apa namanya? Rasa jambu. Rasa jambu ya? Iya, di sini itu namanya rasa jambu. Nah, kayak di sana dia guys ya. Ada bijinya guys. Mana? Oh iya, di atas. Tidak kelihatan. Ya, ada motor. Untuk sekedar informasi rekan-rekan bahwa jarak tempuh dari Kota Makassar ke Desa Baring adalah 78,8 km atau kira-kira sekitar 1 jam 42 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Jadi Bukit Sorongan yang rekan-rekan lihat saat ini terletak di Desa Parenreng, Kecamatan Sigiri, Kabupaten Pangkep. Dia hanya bersebelahan kampung dengan lokasi saat ini kita sedang minum air kelapa. Jadi dia berjarak tidak terlalu jauh dari tempat kita saat ini. Itu saya doa dulu kan. Colek dulu poinnya Rizka. Andika. Ini apa aku? Masih ini. Masih ini.
Ya, rekan-rekan, kita lihat di bawah ada pabrik. Ya, adek, coba tolong jelaskan di sebelah ini apa? Ya, jadi di sini tuh pabrik telur ayam yang terbesar di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Kecamatan Baring atau Desa Baring, Kecamatan Segeri. Di sini ada telur betul. Wah, ini kita lihat rekan-rekan, ternyata besar sekali. Wih. Mantap. Jangan lupa sholat dan subscribe. Terima kasih. Ya, jadi teman-temannya di sini sambil menunggu hidangannya selesai, jalan-jalan ke pabrik telur terbesar di Makassar. Wah, keren banget.